Sumpah ya lucu ya kamu ya. Aduh. Udah jangan gitu. Yang kayak gini oke lah ya masih ya Beb. Udah dapetin baju, sepatu, tas. Langsung kita coba kita tidur ya. Yuk jalannya cewek dikit coba yuk. Tania udah ya. Udah? Ya. Udah. Ya kan? Aduh, coba muter. Bagus, aku suka loh. Jadi kalau misalkan kamu mau main polkadot, di atasnya tuh polos aja, jangan terlalu tabrak. Kalau nggak nanti terlalu mewah gitu. Coba baju yang kedua deh, penasaran gue. Sebenarnya tantangan aku untuk ngedandanin dia itu tuh ya bukan pilih bajunya, tapi berkomunikasinya susah banget. Dia ngegas mulu soalnya anaknya. Tapi akhirnya aku berhasil kayak membujuk dia untuk pakai baju-baju yang lebih feminim lagi. Kayak tadi kan dia sempat pakai baju dress, sumpah senyumnya berubah, auranya lebih kebuka. Kenapa sih ini berdua ribut aja deh? Abisnya kocok berantem dia ribut-ribut di dandanin marah-marah mulu. Dia bukan emang gitu gayanya ngegas. Banget. Makanya ada ngelamar pekerjaan gak diterima-terima. Aduh. Kan katanya jaga nih kalau di kasir, ada yang bisa dibantu gitu. Ada yang bisa dibantu. Lagi mana kabarnya gue dandanin dia? Hati-hati dimarahin lah. Makanya. Ya gak apa-apa ntar matanya gue colok. Sekarang gantian aku ya. Ayo jalan. Gantian dikasih balik ya. Ayo kita ngapain? Mau make up yang mau di make upin. Iya. Terus juga kayak gini udah cakep. Asik. Kayak cat tembok ya kamu. Dadah. Ayo. Ayo. Ya udah kalau begitu kita belanja yuk. Bye. Oke, sekarang kita sudah sampai di studio Kanaca. Yuk kita sini duduk. Oke, kamu udah siap ya, karena saya makeupin. Oke, sebelumnya kita mulai, kita harus buka dulu topinya. Sebentar aku buka ya. Ya ampun, kamu suka ini ya? Apa? Pakai warna-warna gini ya? Iya, warna-warna. Ya udah jangan digituin. Oh, ya ampun. Semua. Iya kok ini luntur. Kita cuci rambut ya supaya bersih. Oke. Kita jalan sekarang biar lebih bersih lagi. Nah, habis cuci baju. Salah, habis cuci rambut. Ya ampun, silakan duduk. Nah, karena mukanya tadi udah dicuci, kita kasih lembab lagi. Coba meram. Mukanya seperti ini udah termasuk bagus. Wanita cantik yang bernama Sania, tukang parkir, aduh tomboy banget. Tapi ternyata bisa berubah totalitas banget. Butuh aku waktu cuman 45 menit. Untuk nge-makeupin, manglingin banget, pokoknya beda banget, glamor, elegan, pokoknya cantik banget, gemesin banget, luar biasa, makeupnya bagus banget. Thank you.
bagus. Soalnya kan Bu Sri jarang dandan tuh. Pengen dong gue juga didandanin kalau acara ini. Kalau bisa mah, saya yang didandan biar suruh biar lebih cantik gitu tiap hari. Penonton, katanya Mbak Sania dan juga Ibu Sri udah di make up-in. Sekarang aku mau jemput mereka ya. Sekarang aku mau bawa mereka ke warga sekitar dan juga ke keluarga mereka. Yuk kita jemput yuk. Roy, jalannya pelan-pelan. Mudah-mudahan bannya nggak bocor ya, Roy. Let's go. Let's go, Kak Mega. Aduh, seneng banget deh aku ketemu sama warga yang ada di sini. Kalau warga yang ada di sini seneng nggak ketemu aku? Ya ampun. Makasih ya, udah Sandra Dewi hadir ke sini. Seneng banget. Sudah membuat dua wanita cantik kita jauh lebih cantik dan percaya diri. Nih, aku kasih lihat ya. Ini wanita cantik yang pertama. Ini kalau lihat fotonya sih cocoknya namanya Ujang ya. Ini cewek loh. Cewek, tapi aku ketemu sama dia itu di depan lagi parkir. Terus kalau ngomong ngegas. Ya mungkin karena sehari-hari kan ngurusin motor. Ini. Tapi aku mau tanya dulu sama ada bibinya di sini yang hadir. Bibi, sini Bibi. Ya ampun, Bibi cakep banget pakai merah, hati-hati ada banteng. Kesibukannya apa selain kosidah nih? Bibi sehari-hari kerjanya apa nih? Dagang. Udah tahu belum kalau Sania memang sehari-hari parkir? Iya. Itu gimana ceritanya sih, Bi? Anak perempuan kok begitu? Iya, dia maunya kayak gitu. Oh. Kenapa sih kok bisa tinggal sama Bibi? Kan kalau nggak salah kan mama papanya kan ada ya, Bi ya? Cuman nggak tinggal bareng. Nggak tinggal bareng. Jadi tinggal sama Bibi sejak? Ya, bayi. Oh, dari bayi udah sama Bibi. Kenapa kok bisa tinggal sama Bibi? Kan ibunya pisah sama bapaknya. Oh, jadi Bibi ini adeknya? Empoknya, Bapaknya. Papanya. Kalau di rumah sama Bibi ngomongnya ngegas juga nggak? Ngegas. Contohnya gimana coba? Gini, Mama. Gitu. Oh, manggil gitu? Iya. Mama. Sekarang Vega mau panggil Sania. Silakan tunjukkan kecantikanmu. Kaget banget pas tadi ada Kak Vega datang, aku tuh lagi jagain parkiran. Kaget banget pas dia bilang, ikut suruh dandanin, kan aku bingung jadinya mana aku lagi jaga parkiran. Terus juga gak ada Cang Oma di situ. Terus aku ikut deh jadinya. Dan perasaan aku sekarang seneng banget bisa jadi
kayak cewek banget hari ini, feminim banget, gak kayak biasanya. Berkat lebih cantik, aku sekarang jadi mirip Eris Karen. Terima kasih, tim lebih cantik. Sejujurnya, kamu senang gak dandanan kayak gini? Senang. Terus senang. Hmm. Tapi gak mungkin dong parkir kayak gini kan? Iya. Iya kan? Ini siapanya pak? Saya Cak Oma. Oh Cak Oma yang itu? Iya. Iya. Gua nyari-nyarin dia di lapangan kagak ada. Kita tadi sempat nyariin juga nggak ada. Nyariin Cak. Lah gua kan tadi lagi makan gado-gado di rumah Mpok Ica. Kalau emang dia mau kemana-mana, dia ngomong sama saya, gitu, izin sama saya. Ya, jadi cowo. Itu lapangan kagak ditinggalin, berantakan lo motor semuanya. Udah cowok. Iya benar sih, benar sih Pak. Iya. Gak apa-apa Pok. Iya. Gitu, saya takutnya dia kemana-mana. Saya gitu. Dipanggil Pok. Cang maaf ya Cang ya. Ya kamu minta maaf dulu deh, minta maaf dulu deh. Mudah-mudahan cepet-cepet jodoh. Amin gitu. Ya. Ya udah Cang, makasih ya Cang. Ya. Sukses. Neneng ya. Ya. Amin. Cang ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. By the way, di sini sudah ada yang mendaftarkan kamu. Dia adalah pelapor yang pingin banget katanya dibikin Sania lebih cantik lagi dong kak. Mana dia pelapornya? Ini dia, sini nih, jangan-jangan bininya Cang nih. Oh bukan, sini Mbak, boleh di sini sampingnya Bibi. Namanya siapa? Yanti. Mbak Yanti sebagai pelapor ada hubungan apa sama Sania? Kakak kandung? Ipar. Oh kakak ipar. Ini bener lah, ini Sania? Iya Sania. Bener lain, aku kira mau dia. Seneng dong kak? Bukan seneng. Ada yang mau disampaikan sama kakak? Mau nyampein aja, ngeselin banget emang. Tapi gak apa-apa, aku jadi lebih cantik malah gini. Terima kasih banyak. Seneng ya, iyalah. Siapa sih yang gak seneng dibikin lebih cantik? Di make upin sama make up artis ternama. Plus barang-barang yang dipake itu senilai 1,5 juta rupiah. Boleh dibawa pulang. Nih, untuk kamu. Plus juga dia uang tunai 2 juta Seneng dong. Senang. Apa yang mau disampaikan sama tim lebih cantik? Mau ngucapin terima kasih banyak. Udah gak ada lagi yang bisa diucapin. Soalnya aku berubah banget hari ini. Kalau begitu, silakan kalian jalan lagi bertiga. Let's go! Lagi wanita cantik yang udah happy banget, udah nggak sabar pengin keluar, ya kan? Ibu-ibu di sini pada kepo nggak sih, pada penasaran nggak sih? Penasaran. Ibu kenapa kedinginan? Jadi ada ibu-ibu di sini yang suka makan makanan warteg nggak? Ada. Hampir semua. Ini yang kali ini mau Vega panggil tetangga ibu mungkin. Yang sehari-hari jagain warteg. Karena sebenarnya cantik sering digangguin sama cowok-cowok. Ini dia nih fotonya nih. Ini namanya Ibu Sri. Makanya khusus hari ini tim lebih cantik berhasil merubah Ibu Sri menjadi jauh lebih cantik. Penasaran gak sih? Ya udah kalau penasaran Vega mau panggil dulu suami dari Ibu Sri. Mana dia? Oh ini dia, halo Bapak, siapa namanya? Ferdinand. Bapak Ferdinand, keren banget namanya. Udah berapa lama nikah sama Ibu Sri, Pak? 2 tahun. Pak, istrinya kan gak pernah dandan. Enggak. Kalau Bapak pernah minta gak sama istri, request, kamu dandan dong? Oh, sering banget. Sering banget? Terus bilang apa istrinya? Dia mama, dia orangnya si cuek. Enggaknya itu ya udahlah. Cantik juga dong. Pasti. Bapak penasaran? Penasaran banget ya. Ya udah, Vega mau panggilin. Bapak sini, Pak. Bantuin aku bilang gini. Ibu Sri, tunjukkan kecantikanmu gitu ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ibu Sri, tunjukkan kecantikanmu. Yeay.
pedagang warteg yang benar-benar bisa bakal viral nih kalau cantiknya kayak gini. Seneng nggak? Seneng banget Mbak Vega. Ceritain dong. Ih, saya jadi saya semakin cantik biar suami saya betah di rumah. Biar nggak ngayat sama pelakon. Ya Allah, serem banget. Hai ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada kerjaan yang lebih naikkan dikit derajatnya, bilangin saya ya Pak, Bu. Nanti diomelin sama bosnya loh. Bu, saya kan udah cantik nih. Ntar warung Bu Bos lebih rame. Ntar saya tetekin gaji lagi ya. Ya udah, kalau begitu Pak Ferdinand ngelihat istrinya kayak begini, katanya kayak artis Della Puspita. Gimana Bang, lihat ayah Bang? Ambil ambil milih. Sabar ibu-ibu kayak marah-marah deh ya. Mirip sih. Mirip. Saya sangat senang ikut acara ini. Saya saking senengnya ketemu Mbak Vega juga. Saya dibelanjain, shopping, didandanin dan jadi lebih cantik. Karena lebih cantik, saya menjadi seperti Della Puspita. Ngomong-ngomong nih, hari ini bisa didandanin lebih cantik itu karena udah ada yang laporin. Siapa? Gak tahu kan? Siapa? Nah, Mbak Vega. Iya, sabar-sabar. Aku mau kasih tahu ya. Ini dia pelapornya. Mana dia? Siapa namanya ini, Ibu? Nah, nama saya Yati. Udah pakai make. Lu yang laporin gua biar gua jadi cantik gini. Iya, kakakku. Aduh, ini kita kayak lagi nonton telenovela ya. Kenapa kau daftarin kakaknya? Lucu banget nih. Kan kakak saya cantik. Iya. Nah, makeup aja cantik. Bener sih, setuju. Apalagi makeup. Ini udah berubah banget. Banget. Masa sih adikku? Lebih cantik ya? Iya kakakku. Adikku. Terima kasih ya kamu sudah mendaftarkan aku. Jadi aku lebih cantik kayak seperti ini. Iya, cantik banget. Oh, makasih. Beneran. Ini di makeup ini sama makeup artis papan atas. Udah gitu dipilihin bajunya sama beauty keeper. Udah gitu juga barang-barang yang dipakai ini boleh dibawa pulang dan ini seharga 1,5 juta rupiah. Nih Bu Sri, selamat. Tuh, mahal banget ya 1,5 juta ya. Nota. Iya. Oh iya ini. Terima kasih Kak Vega. Udah senang segitu doang? Belum sih. Ah, mau hadiah uang tunai? Mau banget. Aku kasih 2 juta rupiah ya. Buat apa hadiahnya? Saya mau beli alat kosmetik biar tambah lebih cantik. Oke, kalau begitu Mbak Sri dan juga Ade dan Mas Ferdinand boleh sekarang catwalk lagi bertiga ke depan. Yuk, let's go! Jadi, buat yang mau mendaftarkan diri kalian ataupun teman, sahabat, gampang banget. Aku kasih infonya, silakan email ke bawah ini. Nah, kesini ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita @lebihcantik. Kesini. Dan hari ini gimana sih? Happy nggak? Hari ini dua wanita cantik udah benar-benar berubah menjadi jauh lebih percaya diri lagi dan juga pastinya bahagia, ya nggak sih? Setiap perempuan dilahirkan dengan cantiknya sendiri. Bukan hanya rupa, namun juga tentang hati. Hargai cantikmu dengan merawat apa yang sudah Tuhan beri. Jaga baik-baik dan jadilah lebih cantik. Sampai.